Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu amalan dari paket yang terbesar yang Allah hadiahkan setiap tahun, yaitu Ramadan yang mulia. 1439 Hijriah telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Untuknya apa yang telah ia kerjakan dan untukmu apa yang telah engkau kerjakan. Saudaraku, idza faraghta fansab. Apabila sudah selesai melakukan satu pekerjaan dan satu amalan, maka ambillah peluang berikutnya yang sedang dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Mulazamah Al-Hufaz, Yayasan Al-Hufaz dan Yayasan dan Media Uzma Media TV channel kita telah bergerak secara masif selama bulan Ramadan untuk menyebarkan segala ketaatan dan kesolehan kepada umat, memberikan saluran dari orang-orang yang diberi oleh Allah rezeki untuk orang-orang yang disempitkan oleh Allah urusan hidupnya dan rezekinya, berupa sembako-sembako, zakat-zakat dan zakat fitrah, amalan sedekah, wakaf dan sebagainya. Kita telah salurkan, ribuan kaum muslimin telah merasakan dampaknya yang sangat membuat mereka tersenyum lebar. Dan hadis Nabi mengatakan, man adakhala sururan fi ahli baitin minal muslimin. Siapa yang bisa memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam satu keluarga muslim, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun untuknya satu rumah di dalam surga. Saya berdoa untuk antum, untuk diri saya dan kami tim, dan kami semuanya sedang bergerak di bidang dakwah dan sosial ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar antum diberi oleh Allah bangunan-bangunan rumah yang indah di dalam surganya kelak. Amin. Tetapi ingat, amalan berikutnya, dan ini adalah ciri khas para sahabat, kelompok dan generasi yang dipuji oleh Allah berulang-ulang dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat itu, prinsip mereka adalah melupakan amal yang lalu yang telah pernah mereka kerjakan. Dan mereka mengambil setiap kali terbuka peluang baru untuk mereka garap. Anggapan mereka, semoga dari sini Allah ridho kepadaku. Moga-moga amalan yang ini yang Allah jadikan sebagai penyelamat dan pembelaku. Mereka lupakan yang lama. Karena ciri generasi yang baik itu adalah, kata Utsman bin Affan, adalah yang melupakan ketaatan dan kesolehan yang sudah ia pernah kerjakan, lalu dia berlomba dalam memperebut setiap peluang baru yang terbuka di depan matanya. Sekarang menyambut Idul Adha. Tahun yang lalu, alhamdulillah, 9 ekor sapi sudah kami mulai, 13 ekor kambing disembelih di tempat-tempat yang memang kaum musliminnya sedang kita bina. Masyarakatnya sedang kita garap untuk menjadi percontohan masyarakat madani yang rabbani, yang islami. Alhamdulillah, kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang berangkat dari Ramadan kemarin, kami menemukan kembali beberapa perkampungan-perkampungan yang sangat minim. Dan mereka adalah perkampungan-perkampungan muslim yang sangat layak digembirakan dan dibahagiakan hati mereka di bulan Zulhijjah nanti. Yakni dengan penyembelihan-penyembelihan yang kita lakukan dari kurban antum semuanya. Kita berharap kita bisa mengumpulkan 30 sampai 50 ekor sapi untuk tahun 1439 Hijriah ini. Dan kalau Allah berikan rezeki kepada kita, amanah bisa ratusan ekor kambing untuk disebarkan di setiap-tiap perkampungan yang sudah kita telusuri memang sangat layak dan pantas. Salah satunya prioritas kita adalah perkampungan-perkampungan yang bersebelahan langsung dengan komplek-komplek pesantren kita sebagai perkampungan garapan dan binaan kita. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, kami membukakan peluang untuk beramal dalam kurban supaya tepat guna, tepat sasaran, dan akan menimbulkan dampak sosial yang besar. Semoga saudaraku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang terus bertambah, rezeki yang penuh berkah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum seluruhnya bahagia karena titipan antum melalui kami. Antum mendapati nanti, antum temukan di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Amin insyaallah taala. Kemana antum salurkan? Lihat di teks perjalanan kita, di situ adalah nomor rekeningnya. Dan kita seperti yang sudah-sudah, antum bisa buka kembali di channel kami, kurban yang sudah kita sebarkan, yang sudah kita sembelih, dan yang lainnya sudah kita lakukan. Dan itu akan kita buat lagi secara live seperti tahun yang lalu, biiznillahi ta'ala. Demikian saja, semoga bermanfaat. Saya berharap tim kita seluruhnya, semoga Allah beri kekuatan dan kesehatan, karena mereka siang malam bekerja keras untuk bisa mewujudkan dan menyampaikan amanah serta mandat umat Nabi Muhammad SAW dalam memburu ridho serta kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga seluruhnya diberi pahala oleh Allah berlipat kali ganda, dan kita termasuk anda yang menjadi donaturnya, muhsininnya. Jazanallah wa iyyakum kathira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.